Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala din kulli walau karihal kafirun walau karihal muslimun walau karihal munafiqun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa 'ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
mengatur bagaimana kita berhubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menyembah, dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mentaati perintahnya, menjauhi larangannya. Itu kita berinteraksi dengan baik, dengan taat kepada Allah, bahwa tidak ada yang disembah selain Allah. Yang kedua, interaksi kepada sesama manusia. Bagaimana kita memperlakukan orang lain secara wajar, secara baik, secara sempurna, menurut aturan-aturan yang kita bermain, yang kita berjalan. Dan kemudian bahkan berinteraksi kepada alam di mana kita hidup, agar supaya alam itu tidak rusak. Ini lembaga yang apa? Interaksi secara proses, secara keseluruhan, secara menyeluruh, agar supaya kita dapat membangun dunia ini, membangun diri kita ini menuju kepada keselamatan dan kebahagiaan. Kata akhlak itu sendiri, bapak-bapak, berasal dari kata khuluq, artinya cinta. Artinya bahwa dengan berakhlak memperlakukan diri dengan baik sesuai dengan aturan-aturan itu yang ada pada diri kita, yang ada pada diri manusia, berarti kita membenahi, berarti kita membangun diri kita sesuai dengan bahan-bahan bangunan yang sebenarnya untuk bangun pada manusia. Itu juga seperti itu. Kalau kita bangun diri kita dengan akhlak-akhlak yang bukan yang sebenarnya atau bukan akhlak yang baik, maka berarti kita menuntun bangunan-bangunan kemanusiaan ini dalam kehidupan ini pada bahan bangunan yang tidak sesuai, yang langsung bahkan akan merusak dan akan merusak. Selain daripada itu, perlu kita pahami juga firman Allah. Selain daripada hadis tadi tentang diutusnya Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin." Hai Muhammad, aku tidaklah mengutus engkau. Tidak ada tujuan lain yang saya mengutus untuk Muhammad ke dunia menjadi nabi dan rasul, illa rahmatan lil 'alamin, kecuali agar supaya engkau menjadi rahmat bagi seluruh alam ini. Tadi adalah akhlak, agar supaya membangun, sementara firman Allah adalah sebagai rahmat. Ini perlu kita pahami, bahwa akhlak itu sendiri, bapak-bapak, adalah rahmat. Akhlak itu, saya ulangi, adalah rahmat. Tidak ada rahmat kalau tidak ada akhlak. Karena itu akhlak membawa rahmat. Rahmat kita adalah akhlak. Mengembalikan manusia kepada bangunan aslinya atau kepada akhlaknya, kepada semestinya ciptaannya Allah itu Subhanahu wa Ta'ala yang cocok bagi manusia itu, itulah adalah rahmat. Maka kata itu loh, antara diutusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akhlak itu, oleh karena itu adalah rahmat dan rahmat. Ada yang saya melihatkan tentang dan pada ayat-ayat lain-lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Bahwasanya aku tidak menciptakan manusia kecuali untuk menyembah kepada-Mu, agar supaya untuk menyembah-Mu, baik itu ibadah makdah, ibadah yang murni seperti salat, puasa, zakat, dan haji, maupun juga ibadah-ibadah sosial, yaitu mengadakan kontak, hubungan, kerjasama, dan berlomba-lomba dengan sesama manusia, itu juga adalah sebabnya. Bagaimana ini aku tidak menciptakan diri dan manusia kecuali agar supaya menyembah kepada Allah. Ada juga dengan cerita. Kita melihat misalnya bagaimana salat misalnya, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Kita bisa pahami, kita bisa lihat kalau kita hayati dengan baik bahwa di dalam ibadah itu jiwanya itu salat, intinya itu salat adalah akhlak. Salat itu dan ibadah-ibadah lain itu yang tertinggi di dalam itu adalah akhlak. Jiwa daripada salat itu dan ibadah-ibadah lain adalah akhlak. Kita bisa lihat di dalam firman Allah yang berbunyi, "Wa idzul lil musallin." Celaka orang-orang yang salat. Kenapa jadi celaka? Sahur. Karena di dalam salatnya itu tidak berakhlak, tidak konsentrasi, dia lalai, tidak diperbaiki salatnya, sahur. Yang kedua, yunarahun, dia itu ria, hanya ingin memperlihatkan, memperkenalkan dirinya bahwa dia itu adalah lalai.
Yang kemudian hadis Rasulullah yang bersabda, "Balam tak hadis malam tak kata lada buanin alim masyai wal muntah." Siapa yang belum menjadikan salahnya dapat mencegah dia, dapat menghalangi dia, dapat merintangi dia untuk berbuat kejahatan, untuk berbuat tidak baik dan kejelekan, berarti belum ada salah yang bisa diterima. Oleh karena itu, inti daripada salah ini adalah akhlak. Akhlak buat apa? Maka oleh karena itu kita beriti itu salah sendiri yang dari tiga. Baik itu bacaan-bacaannya, baik itu gerakan-gerakannya, maupun juga itu apa sejarah kebutuhannya, perasaannya, dan lain-lain sebagainya yang harus dilakukan di dalam salat. Semuanya itu mengandung betapa tingginya akhlak yang terdapat di dalam salat. Baik akhlak terhadap Allah untuk membangun kepercayaan keyakinan kita secara khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tadi yang akan mencenangkan orang yang salah, karena dalam salatnya dia belum khusus. Mencenangkan orang yang salah, masih lain yang diucapkan, lain yang dilakukan. Oleh anggota badannya setuju dan lumpuh, lidahnya membaca, tetapi hatinya lain yang diingat. Itu belum berakhlak. Oleh karenanya itu, siapa yang belum salatnya, belum menjadikan dia berhenti dari kejahatan-kejahatan, kemaksiatan-kemaksiatan, berarti salatnya belum menjadi makna. Kita segera cerita tentang akhlak yang dalam salat dan banyak lagi. Begitu juga puasa, begitu juga zakat, begitu juga haji, semuanya di dalam mencakup unsur-unsur akhlak yang sangat tinggi. Nilai-nilai itu tentu Bapak sudah sering mendengarkan. Di dalam khutbah ini tidak perlu saya bilang untuk kita memulai lebih jauh lagi. Akan tetapi yang saya ingin perjelas sedikit adalah tentang haji. Bagaimana akhlak di dalam haji? Kita bisa bayangkan bahwa haji itu dilaksanakan secara serentak di Arafah dan Mina oleh seluruh jemaah haji yang berjuta-juta sampai 5 juta orang berkumpul. Sehingga pernah pada satu ketika ada seorang, ada beberapa kelompok yang mengusulkan kepada pemerintah sambil haji agar supaya haji itu dihilir pelaksanaannya terhadap negara-negara supaya jangan hanya di bulan Dzulhijjah mudah, supaya bisa mengurangi kerumunan. Taruhlah misalnya negara tertentu itu pada bulan Syawal, ada bulan Dzulqa'dah, ada bulan Dzulhijjah, sehingga secara berkepanjangan Mina dan Arafah melontang itu selalu berjalan, sekalipun rupanya itu tidak lagi terlalu seperti yang sekarang. Tetapi itu tentu tidak bisa, karena itu sudah merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan. Justru yang dikatakan nilai yang akan diperoleh di situ ialah bagaimana anak kita di dalam berkerumun, di dalam bersama-sama banyak orang untuk tetap menjaga dan menjaga diri untuk tidak berbuat dosa dan kesalahan. Panhaji, siapa yang haji, siapa yang melaksanakan haji pada puasa, tidak boleh dia berkata-kata kotor di tengah-tengah orang lain. Walaupun suka, tidak boleh menjelek-jelekkan orang di tengah-tengah orang berbenam-benam. Walau tidak ala, tidak boleh bermusuhan dan lain-lain. Inilah poin yang harus siapa yang diperoleh di dalam haji. Oleh karenanya itu tidak gampang di dalam melaksanakan haji untuk membangun apa selama kurang lebih 20 hari. Terlalu berat. Bagaimana kita bisa membangun diri kita kepada apa yang baik untuk menahan diri dari segala macam benturan-benturan kata-kata dan perbuatan terkait kata-kata supaya tetap lurus di dalam menjadi. Hadirin sekalian yang saya muliakan, itulah inti daripada ibadah-ibadah. Tentu kita tidak akan takut, tidak akan bisa menjelaskan satu persatu. Tetapi inti daripada ibadah itu adalah di dalamnya penuh dengan nilai. Hadirin sekalian yang saya muliakan, ada sebuah firman Allah di dalam Al-Quran yang penuh kita renungkan tentang sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan masyarakat secara sosial, secara baik menghadapi pergulatan dan berbagai pertumbuhan kehidupan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Muhammad Rasulullah, وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ نَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا
simahum fi wujuhihim min adzab al-qabr. Itu surah Al-Fatihah. Bapak-bapak kaum muslimin sidang Jumat ini, Allah berfirman, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzina ma'ahu bersama dengan sahabat dan orang-orang yang beriman, asyiddah. Sikap Rasulullah adalah asyiddah, konsisten, tegas, disiplin menghadapi musuh-musuh kemanusiaan, musuh-musuh orang Islam, musuh-musuh yang ingin menghancurkan siar-siar di atas pondok. Asyiddah. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada pelemahan-pelemahan. Pokoknya Nabi itu asyiddah bersama konsisten. Hadirin sekali yang saya muliakan, kita melihat sekarang bahwa saatnya barangkali kita harus asyiddah menegakkan ketegasan kita, konsistensi kita di dalam menegakkan ini. Di mana saudara-saudara kita diperintis, dibantai, dihancurkan, dibom dengan berbagai macam. Apa yang kita harus lakukan bukan berarti kita harus mangkat senjata, karena itu kita tidak punya kemampuan untuk itu. Tetapi mungkin kita bisa melakukan, memberikan bantuan-bantuan finansial. Dan yang sudah ditegaskan oleh Majelis Ulama Indonesia bahwa kita atau haram hukumnya untuk kita mengkonsumsi makanan-makanan yang diproduk oleh Sionis-Sionis Israel dan kawan-kawannya. Karena kalau kita konsumsi, kita membeli itu barang-barang itu, barang kita membantu secara tidak langsung untuk membiayai lawan-lawan Islam, menghancurkan saudara-saudara kita, saudara beriman kita dengan keuntungan dari produk-produk yang kita punya. Oleh karena itu, Bapak-Bapak, haram itu bukan sekedar karena bahannya memang halal. Haram boleh saja bahannya halal, akan tetapi karena mau digunakan untuk sebagai racun untuk membunuh orang-orang, maka itu bisa barang itu menjadi haram. Oleh karena itu, Bapak-Bapak, kita membantu kawan-kawan kita dengan cara-cara yang sejauh yang kita bisa. Hari ini juga yang saya itu sifat Rasulullah sudah. Yang kedua, sifat Rasulullah yang kita harus ambil di dalam memperingati maulid sepanjang bulan ini adalah ramah. Kita kasih sayang. Rasulullah yang semoga sangat kasih sayang, sangat cinta kepada sesamanya, kepada manusia, lebih-lebih kepada umat Islam dan beriman ini. Rasulullah membantu kepada siapa saja manusia ini, bahkan kepada umat-umat yang tidak bertanggung Rasulullah. Karena itu apa? Ruhamah. Baiklah. Ada yang sekali yang saya perhatikan. Mudah-mudahan dalam khutbah kita ini kita bisa mengambil hikmah. Kita mengambil ketegasan di dalam hati kita untuk kita mau membantu, mau menolong dengan cara mendoakan dan cara-cara melakukan hal-hal apa yang kita lakukan. Sehingga insya Allah akhlak-akhlak Rasulullah dapat kita tegakkan di tengah-tengah kehidupan kita, termasuk di dalam berdemokrasi yang sebentar kita ini. Kita harus menegakkan akhlak-akhlak Rasulullah SAW yang kita sama-sama menghargai antara satu dengan yang lain. Karena kita ini adalah semua antara satu. Barakallahu li wa lakum fi qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bihi min ayatil dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru innahu huwa al-ghafurur rahim. Allahumma inni a'udzu bika min syarri ma yakunu wa min syarri ma la yakunu.
وأخوانا نصر فصلاح الدين وأسكت في الجسد والجاسة في الجن ومرأة الجن والتوبة لتوبة الموت رحمة الشيطة الموت ومغفرة الموت وأخوانا نصر علينا في سترات الموت والنجاة من النار والتوبة إلى النساء ومعظوم الباء عنا الملاذ والوباء والسلاسل والكهن وسوء الكهن ما ظهر منها أبدا من بلدان من عندي حتى وإن كنا في الأمر والخير بدل منهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في السبيل، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم أرنا الحق حقا والاتباع وأن الباجل باجل والاستناب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. سبحان الله ربما يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والقربان ويذكر القربى يذكركم لعلكم تذكرون واذكروا الله إلى جنبكم واسألوه بحكمته فيكم ولا تتبعوا إخوانكم والله يرضى عنكم واعلموا السلام.